Pemirsa, menanggapi kasus protes yang dilayangkan Change Indonesia karena tidak diperbolehkan menggunakan gedung Indonesia menggugat untuk kegiatan bersama baca pres Anies Baswedan, pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin mengungkapkan alasannya. Menurut Bey Mahmudin, sesuai aturan KPU, fasilitas pemerintah tidak dapat digunakan untuk kegiatan kampanye politik. Baru-baru ini organisasi Change Indonesia menyatakan kemarahannya karena izin mereka untuk menggunakan gedung Indonesia menggugat tiba-tiba dicabut saat pihaknya mengundang baca pres Anies Baswedan. Hal tersebut ditanggapi tegas PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin. Menurutnya kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan di gedung Indonesia menggugat karena ada atribut yang menyatakan dukungan terhadap baca pres. Bey menegaskan, sesuai aturan KPU, fasilitas pemerintahan, salah satunya gedung Indonesia menggugat tidak boleh digunakan untuk sarana kampanye politik. Bey pun menjanjikan pihaknya akan segera merilis fasilitas mana saja yang tidak diperbolehkan untuk sarana kampanye politik setelah berdiskusi dengan Bawaslu dan stakeholder terkait lainnya. Saya kira juga Bapak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan capres-cawapres, dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Dan dengan demikian, teman-teman ASN ini, ASN dari pariwisata dan kebudayaan ini, hanya menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya. Kemudian informasi dari kepolisian pariwisata dan kebudayaan, pemohon meminta maaf dan ada kesalahan, dan disampaikan bahwa berarti izin kami cabut, dan itu pemohon mengerti. Tetapi besoknya Polresta Bandung berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju gedung Indonesia menggugat, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Dinas mengambil kebijakan memberikan izin tapi hanya di halaman. Bey pun mengungkapkan jika kegiatan yang dilakukan hanya berbentuk dialog tanpa embel-embel dukungan kepada salah satu bakal calon presiden, kepala daerah maupun legislatif, fasilitas yang dimiliki pemerintah bisa dipergunakan. Budi Hartati, Bandung TV.